Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita sesuatu yang cukup untuk kita sampai kepada keriduan Allah, untuk kita sampai kepada surganya Allah. Intinya jangan pernah cari surganya orang lain, jangan cari, jangan masuki surganya orang lain. Masuki pintu surga masing-masing. Anda ibu-ibu yang soleh, yang ibu rumah tangga, itu surga Anda ada di situ. Anda bapak-bapak yang selalu berusaha untuk mencari rizki, untuk nafkah anak istrinya, di situ surga Anda. Para santri yang belajar terus menerus tekun, bagaimana Ustaz kalau belum sukses sudah mati duluan? Kan ujungnya yang penting surga. Itulah surgamu. Intinya masuki surga masing-masing, jangan pedulikan surganya orang lain. Kalau Anda memaksakan mengambil jalan orang lain, belum tentu mampu, karena Allah memberikan kepada masing-masing hambanya kelebihan dibalik banyak kekurangan. Dan diantaranya Allah sudah menjadikan untuk masing-masing hambanya pintu menuju surganya masing-masing.